Halo, selamat pagi kawan mancing. Apa kabar semuanya? Semoga selalu diberikan kesehatan serta dimurahkan rezekinya. Terima kasih teman-teman yang selalu mendukung channel ini. Dan semoga tayangan ini dapat bermanfaat sekaligus menghibur untuk kalian. Oke kawan mancing, saat ini saya lagi naik kano ya, dan saya naik kanonya itu di Bendungan Tanah Kilat, di mana harga sewa kanonya cuma Rp25.000 saja per kano, dan saya mancingnya ini persis sebelum tol Bali Mandara ya. Ini adalah spot menduk dan saya menggunakan umpan sepingan. Seperti yang teman-teman lihat, saya baru saja strike nih, lumayan size nya. Nah, kita akan mancing di seputaran ini aja, dan di seputaran tepat di bawah bundaran tol Bali Mandara. Mudah-mudahan saja ada banyak strike ya. Oke, kita lanjut aja, kita lempar lagi dan kita tunggu, kita gulung pelan-pelan ya, sedikit demi sedikit kita gulung. Dan ya, strike kawan-kawan, ini ikannya, ikan buduk kayaknya dari tarikannya ini kelihatan. Ini emang ikan buduk itu suka sekali makan sepingan ya teman-teman ya. Ada juga kalau di Bali itu namanya kolean, itu cacing laut juga, tapi beda bentuknya, lebih besar dia. Nah, kalau pakai kolean itu juga disukai sama ikan buduk dan ikan jangki ya, atau ikan kakap. Oh, ini ditelan ini teman-teman. Oke, kita lempar lagi. Ingat, kita gulung sedikit-sedikit dulu, usahakan talinya kenceng ya teman-teman ya, supaya tarikan dari ikan itu kita rasakan, betul-betul kita rasakan gitu maksudnya ya. Seperti ini, kita tarik pelan-pelan, kita gulung, kita diamkan sesekali, dan kita tarik lagi. Ya, sebentar lagi akan strike ini teman-teman. Ini asik sekali kita mancing di sini. Airnya tenang, memang sedikit angin ya. Dan ini akan menuju pasang nih teman-teman. Sekali lagi teman-teman, ini lokasinya persis di sebelah utara tol Bali Mandara ya, sangat gampang sekali cari spot ini. Nanti ada semacam loluan ya, kalau di Bali dibilang loluan, itu semacam sungai yang ada di laut ya. Ya, ini teman-teman, saya strike ikan kakap ya. Hah? Barakuda? Berapa satu? Bapak itu sana?
Nggak nyebak gini? Nggak nyebak minum? Pak, ini barusan ganti ini. Di sini tak lepas-lepas tadi nggak ada. Ini depan mancing Bali, di sini dia. Ya. Oh, trek. Oi. Keras sekali teman-teman. Baru saja saya lempar, sudah disambar umpan saya ini. Lumayan nih tariknya. Mang bau. Udah lempar langsung strike nih, yang ki. Lumayan. Kita lempar lagi, kita cari tumpilnya. Langsung sambar. Langsung sambar bos. Sambar. Saya terseret arus yang cukup keras, jadi saya angkat jangkarnya dulu, lalu kita akan geser sedikit ke sana, ke dekat-dekat tiang tol Bali Menara. Situasi angin cukup kencang, jadi agak susah juga untuk saya mendayung kano ini ya, dan arusnya juga kencang sekali di sini. Oke, kita turunkan dulu jangkarnya, lalu kita siap-siap untuk mancing lagi. Oke, di sini airnya cukup kencang ya teman-teman ya. Pemberat saya atau sinker saya itu dibawa lari oleh arus. Ya, ini ada pergerakan dari ikannya. Siap-siap nih, kayaknya akan dimakan lagi nih. Ya, strike teman-teman. Strike lagi. Oke, untuk informasi, kalau mancing di sini kalian harus benar-benar tahu spotnya, dan airnya juga harus air dari surut menuju pasang, itu aktivitas ikannya akan lebih agresif teman-teman. Kamu bohong kamu ya. Hijau ada tak? Wis. Tok gede-gede sekali lah tongkalnya lah. Wis. Hijau pakak ada tak? Itu lot. Ya. Oh, ini ta? Banyak di sini kan, Bu. Banyak di ini pun kok. Ini mana sih? Apa ini cara apa? Lon tudu apa dane?
Ini gede aja kak tumpel. Kita akan menepi lagi nih teman-teman. Tadi sudah mancing tadi. Lumayan dapatnya tuh. Nanti kita lihat di luar nanti. Ini saya masih nyari teman saya nih, mana ya dia? Pinggiran dia. Kita di tepian sekarang nih. Oke, kan mancing. Tadi kita sudah mancing tadi teman-teman. Udah banyak tadi strike-nya. Dek Yuli banyak juga dapat. Nanti kita bisa lihat nanti hasilnya di luar. Oke kawan mancing, senang sekali ya kita mancing hari ini, dan inilah akhir dari vlog hari ini teman-teman. Semoga tayangan ini selalu bermanfaat dan menghibur buat teman-teman. Pokoknya mancing ya teman-teman ya, yang penting kita happy.